Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu, utawi makalah kang kaping 8 iku an Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Al ilmu utawi ilmu iku dalilul amali, pituduhe amal, ay mursyiduhu wa kasyifuhu, fala yujadul amalu bidunil ilmi. Wal fahmu utai faham iku wi'aul ilmi, wadai ilmu. Wal aklu te akal iku qaidul khairi, kang nuntun marang kebagusan. Wal hawa te hawa nafsu, markabuz dzunubi iku dadi tumpaan lil dzunubi, markabun lil dzunubi kedue pira-pira dosa. Wal malu te arta iku ridaul mutakabbirina, selendangi piro-piro wong kang gumedhe. Wa dunya utai dunya iku sukul akhirati, pasare akhirat. Wal maqalatu tasi'ah iku qala buzur jamhar, situ khisalin utai 6 piro-piro tingkah iku tak dilumbandingi situ khisal jami'at dunya ing sekabehane donya. At-ta'amu ya pakanan almari ukang enak, wal waladus sholih lan walad kang soleh, waz zaujatus sholihah lan bojo kang sholihah, al muafiqatu kang nocoki marang bojo lanange atau kang taat. Wal kalamul muhkamu lan kalam kang dikukuhake, wa kamalul akli lan sempurnane akal. Wal maqalatul ashirah utai makalah kang kaping 10, al ashirah nionang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashirah iku an Al Hasan al Basri rahimahullah. Laulal abdalu lamun ora utawi wali abdal iku maujud, la khasafat mongkekti ambles opal ardu bumi, wa malan barang biya kang tetep ing dalam arat. Walaulas sholihuna lan lamun utawi ora utai boro-boro kang saleh iku maujud, lahalaka mongko yekti padha rusak sapa at-tholihuna boro-boro kang ala lakune, wong kang toleh. Walaulal ulama ulan lamun ora utai ulama iku maujud, lazaran nasu mongko yekti dadi sapa nasu menungso, kulluhum yaskabane nas dadi ku kalbah imi kaya pira-pira raja kaya. Walaulas sultan lan lamun ora utawi sultan iku la ahlaka ing ngrusak sawa ba'dhum ba'dhon istana kang meneh. Walau lam hamqa lan lamun ora utawi pira-pira kang kumprung, la kharabat mangti rusak apa dunya. Walau larihu lan lamun ora utai angin, la antana mongko yekti bacin apa kullu syai'in saben-saben suci-wici. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-8 dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Al ilmu dalilul amal. Makalah yang ke-8 yang isinya 66. Ilmu itu sebagai petunjuk amal. Ya, maka tidak akan ditemukan amal itu tanpa ilmu. Karena amal tidak ada petunjuknya, ya kita tidak akan dapatkan amal itu kalau tidak ada ilmu. Nika kata syair yang biasa diwaca wong sing ngamal ora nganggo ilmu, a'maluhu mardudatun la yuqbal. La tuqbal, amalnya enggak akan ditompo. Kemudian wal fahmu wi'aul ilmi, paham itu jadi wadai ilmu. Kalau kita enggak paham ya enggak ada artinya. Di mana ilmu itu? Ilmu itu harus paham. Maka orang baca Al-Qur'an itu kalau enggak paham ya dia hanya dapat membacanya saja, tapi orang ngerti ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, karena itu harus paham. Wal aqlu qaidul khair, akal iku minangka perkara sing nuntun maring kebagusan. Enggak akan ditemukan kebaikan itu kecuali dengan akal. Akal, sebab yang menilai bahwa itu baik atau tidak adalah akal. Wal hawa markabun lidzunub, hawa nafsi itu sebagai tunggangane dosa. Kaya prau, hawa nafsi itu kaya praune dosa. Kapan kowe ning hawa nafsu ya berarti kowe numpak praune dosa. Wal malu lidaul mutakabbirin, harta itu merupakan sifat-sifat orang mutakabbir atau selendange wong sing padha kumedhe niku harta. Wa dunya sukul akhirah, sedangkan dunia itu pasare akhirat. Kamu akan beli apa-apa di akhirat ya belinya dari dunia ini. Nanti bayarnya di akhirat. Barang-barang yang kamu beli itu diberikan besok di akhirat. Kalau di sini tidak banyak membeli, ya di akhirat tidak akan punya apa-apa. Maka dunia kita ini harus kita buat untuk membeli akhirat. Karena kita hidup ini harus bisa membeli akhirat. Kita sekarang sedang berada di pasar akhirat. Kalau tidak untuk membeli, kita akan tidak dapatkan apa-apa di sana. Makalah yang ke-9, situ khisolin, 6 perkara itu bandingi dunya sekabehane. Pertama at-ta'amul mari, pakanan sing enak. Pun urip niku pol-pole ya piye mangan enak. Kapan sampean wis mangan enak, wah niku wis kalah kabeh. Bagian daripada dunia yang berkaitan dengan masalah perut ini sama saja. Orang kaya, orang miskin, raja. Kalau kita dan kita sendiri, kalau kita makan sudah merasakan enak, tidak jaminan harus ada daging, harus ada apa-apa. Semua enak, bawa tengeleh. Zaman biyen, nalikane cek cilik neng sawah. Neng tengah sawah niku dikirim, neng sawah dikirim songkoma sego loto. Wah, apa iki piringe niku godhong jati. Wih, tangane gluput kabeh. Oh enak era karuan mangan ning dhuwur galeng wek sikile siji ning nggon banyunan. Wis niku wis ngalah-ngalahke karo wong sing mangan ning restoran wis. Dunia seluruhnya kumpul. ketika kita makan merasakan nikmat. Wal waladus soleh, urusan kita urip kan weteng loro anak. Jika kita sudah dapatkan walad yang soleh, taat pada orang tua, apalagi sudah kecekel dunyamu isan. Tambah mana siji wa zaujatus solihah al muwafaqatu al muwafiqah ya kena bojo sing solihah sing taat karo kowe. Wes apa meneh ya jal, awake sehat mangan enak, anake taat-taat bagus-bagus, taat karo wong tuwa, bojone ayu pisan. Taat sisan bojone wis. Serana sing ngungkuli. Iku kok ijoli karo gedung sing mewah. As, ndak boleh anak yang soleh ndak boleh ditukarkan dengan gedung yang mewah. Wal kalamul muhkam, dan kalam yang kokoh, artinya yang tidak berubah-ubah, konsisten. Orang itu kalau sudah konsisten, itu sepertinya orang sudah itu sudah menyamai dunia ini seluruhnya. Dan akal yang sempurna, akal yang sempurna, sudah cerdas, anak soleh mangan wis ngrasake enak, bojone solihah. Kalau kita bicara yang ana pakeme, ditambah siji meneh wasihhatul badan, badan yang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil wal maqalatul asyirah Al Hasan al Basri, dari Imam Hasan al Basri rahimahullah. Laulal abdal la khasafatil ardu wa ma fiha. Kalau tidak ada wali abdal, bumi ini akan ambles, dan apa yang ada di dalam bumi akan ambles ke bawah. Diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali abdal itu seluruhnya ada 40. Yang 20 isnani wa isrun, yang 22 itu di tanah Sam. Tanah Sam ku yo cedake kulone Madinah ya rada adoh. Terus yang 18 di tanah Irak. Yang 18 ada di tanah Irak. Di sini ndak ada. Andai kata ada di sini, itu wali abdal sedang jalan-jalan. Kulama mata minhum wahid abdallah makanah. Sewaktu-waktu ada satu yang meninggal, digantikan oleh Allah dengan yang lain. Nanti kalau sudah akan datang kiamat, semua wali itu dipanggil oleh Allah. Ketika wali-wali itu sudah dipanggil oleh Allah, maka barulah kiamat itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada dawuh begini dari Kanjeng Nabi juga, nek kowe pengen jadi wali abdal, salasun mangkunna fi fa wa minal abdal. Perkara telu sapa wong sing duweni perkara telu iku termasuk wali abdal. Ar-ridha bil qada, ridho karo keputusane Allah apa wae sing ning awakmu. Sabar ala maharimillah, sobar mengekang diri dari yang diharamkan Allah. Ghadab, marah karena Allah, marah karena Allah, karena hukum Allah diusik, karena kehormatan Allah diusik. Jadi wali abdal iku ora ana wali kok weruh maksiat kok meneng wae gak ana. Bismillahirrahmanirrahim. Walaulas salihun lahalakat talihun. Kalau tidak ada orang-orang soleh, orang yang rusak-rusak, orang yang lacut-lacut itu sudah hancur. Sebab dia melakukan maksiat. Kenapa orang-orang melakukan maksiat itu cenderung dibiarkan oleh Allah? Karena masih ada orang soleh. Masih ada orang soleh, orang-orang maksiat itu masih diampuni oleh Allah. Orang-orang yang toleh. Walaulal ulama lasaran nasu kulluhum kalbaim. Kalau tidak ada ulama, manusia pasti akan seperti binatang. Lah iyalah, karena ulama itu yang menunjukkan hamba-hamba Allah bahwa ini halal, ini haram, ini hak, ini batal. Nek ora ana ulama kuwi menungso iki kaya binatang, ora ngerti pokoke ketemu wong wedok wis ora ngerti, pokoke ketemu pakanan mbah babi mbah ora ngerti. Ketemu apa dipangan, ya kaya binatang itu. Kalau tidak ada ulama, ya dia ngerti, bisa mengekang, bisa mengendalikan, bisa membedakan hak batil itu karena ulama. Walaulah sultan la ahlaka ba'dhum ba'dha. Kalau tidak ada sultan, penguasa, antara satu sama lain akan saling merusak, akan saling membunuh karena tidak ada hukum. Mulane sak jam ora ana pemerintah niku bahaya banget. Harus ada pemerintah. Walaulah hamqa la kharabad dunya. Nek ora ana wong sing kumprung-kumprung, wong sing kumprung niku wong sing seneng donya. Donya niku malah rusak. Dunia kok isine wong alim-alim, wong wirai-wirai, rusak dunia niku malahan. Ya ora ana sing garap, kabeh do ibadah meneh karo Allah. Mulane iso dadi ruame kaya niki, iso dadi ketok urip dunia niki mergo wong sing bodong-bodong kuwi. Sing do ngurip ki sing do seneng-seneng karo dunia. Mulane ya karo wong sing bodong ya syukur sampean. Walau larihu la antana kullu syai'. Kalau toh tidak ada angin maka semua akan bacin. Segala sesuatu akan berbau bacin. Wan makalat wal makalatul hadiyata asrah. Utai makalah kang kaping 11 iku amba'dil hukama. Anau ya sak temene ba'dil hukama iku qala ba'dil hukama. Manute wong sapa iku lam yakhsha ora wedi sapa man Allah. Lam yanju mongko ora bakalan selamat sapa man. Min zalatil lisani, saking kepleset lisan. Wa manute wong sapa iku lam yakhsha ora wedi sapa man kudu mahu ing sawane man Allah. Lam yanju mongko ora slamet apa kalbu atine man minal haram saking perkara kang haram wasyubhati lan kang subhat. Wa manute wong sapa iku lam yakun ora ana sapa man iku aisan wong kang putus asa anil khalqi saking makhluk. Lam yanju mongko ora slamet sapa man minat tomai saking toma. Wa manute wong sapa iku lam yakun ora ana sapa man iku hafidun wong kang reksa alamali ngatas ing amale man. Lam yanju mongko ora slamet sapa man minar riyai saking riya. Wa manutae wong sapa iku lam yastain ora njaluk tulung sapa man bila iklan Allah ala ikhtirasi qalbi ngatasé jaga atine man. Lam yanju mongko ora slamet sapa man minal hasad saking hasud. Wa manutae wong sapa iku lam yangdur ora ningali sapa man ilaman maring wong huwa kang uta man keri iku afdal luwe utama saking man ngarep luwe utama apane ilman ilmune wa amalan lan amale. Lam yanju mongko ora slamet sapa man minal ujbi saking ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-11 dari Ba'dil Hukama, beliau ngendikake ngene. Sapa sing ora wedi marang Allah dia akan tidak selamat dari salahnya ucapan, salahnya lisan, tergelincirnya lisan. Wong iki nek ora wedi karo Gusti Allah ngomong iki sembarangan sak geleme dhewe. Ceplas, ceplos, ceplas, ceplos. Kita mudah-mudahan bisa menjaga lisan kita karena wujud kita takut pada Allah. Lisan itu salah satu dari anggota kita yang besok akan banyak dihajar oleh Allah. Telinga akan dihajar, mata juga akan dihajar, tangan, kaki, tapi yang paling banyak dihajar oleh Allah habis-habisan itu lisan, karena lisan itu sumber kerusakan. Ucapan ini mung pira kadang-kadang patang kalimah, rong kalimah iso ngganggu goncange wong sak desa, sak kecamatan, sak kabupaten, bahkan iso ngganggu goncange donya. Mung sak kecap ngomongnya, ini kumulana yang paling wakeh disiksa karo Gusti Allah, ditapuki terus sampean. Sapa wong ora takut karo sowan marang Allah, ora wedi piye sampean nek sowan ning ngersane Gusti Allah bakal didangu karo pangeran. Atine ora bakalan iso selamat saka perkara haram subhat, mesti ngawur sakarepe dhewe. Sebab dia tidak punya keyakinan saya harus menghadap Allah mempertanggungjawabkan amalku. Sapa wong sing ora putus asa saka makhluk, arep tomak terus. Kita akan tomak terus. Istaizu billah min toma'in yahdi la toba'aidanasin. Wa min toma'in yahdi ila ghairi matma wa min toma'in khaitu la matma. Barang sing ora dikepingini dikepingini, sing ora iso dikepingini dikepingini. Kan aneh kan menungso, ora iso dikepingini dikepingini, kok iso ngilang lho. Pengen dadi wong iso ngilang ini kepengin barang sing ora iso dikepingini. Ono-ono bae. Ya termasuk kepingin dibaca ora tedas, barang ini kepingin barang sing ora iso dikepingini. Sunnatullah kapan dibaca ya tegas, tedas sing ngono bae lah. Diobong ya panas. Nah sapa wong sing ora duwe rasa megot harapane karo makhluk, dhek mesti arep tomak terus. Mulane putuskanlah keinginan kita kepada makhluk biar hilang keinginan atau tomak dalam hati kita. Wa malam yakun hafizun amalihi lam yanju minar riya. Sapa wong sing ora iso ngreksa ngamale, dia tidak akan selamat dari riya. Wa malam yasta'in billah ala ikhtirasi qalbi lam yanju mil hasad. Wong sing ora njaluk tulung kelawan Allah agar hatinya dijaga, maka dia tidak akan bisa selamat dari hasad. Dia akan selalu hasud, akan selalu muncul rasa hasud dalam hatinya. Mulane njaluk karo Gusti Allah muga-muga ati iku dijaga saka sifat hasud. Sangat berbahaya yang akan menghabiskan amal kita kalau kita hasud. Wa malam yangzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujub. Sapa wong sing ora gelem ndelok wong sing luwih utama, dia itu akan mudah ujub, akan mudah nganggep awake dhewe apik, ora slamet saka ujub, mesti arep ujub terus. Tapi gandeng orang itu sering melihat orang lain, dia ndak berani ujub, ndak mau ujub. Sing arep dibanggake apa? Kowe arep muni pinter, wong kancamu sing luwih pinter ya ana, apa sing kok banggake? Nah itulah, karena kita melihat orang yang lebih utama dari kita, maka hati kita terselamatkan dari rasa ujub, rasa ngrumangsa apik. Arep alasan apa? Karena kamu melihat orang lain yang lebih utama. Jajal sing kok delok wong sing ndek terus kelas sing ngisor terus, aku kan semakin kemlungkung bedidak-bedidik rumah sama paling pinter dhewe, paling gagah dhewe. Cah wedok iki arep ujub karo ayune. Metu-metu ana ning nggon mall. Ijo ana apa ora cah wedok sing luwih ayu timbangane kowe. Nek ijo ana ya kowe ora usah kemayu karo ayumu. Wong sing luwih ayu timbangane kowe ijo ana lah ngono. Mulane kita itu sering-sering melihat orang lain. Sering-sering interaksi dengan orang lain biar kita bisa mengukur diri kita sendiri. Ilmumu ya ngono ilmu. Nek kowe kumpulmu karo murid-muridmu tok ya kowe rumangsa wah, tapi delok kancamu sing luwih pinter sak ndure sing luwih pinter, akhirnya kowe nganggep awakmu wis ora sepiro. Nah begitulah dalam soal apa saja, amal, kayak soal ilmu, kayak soal harta juga begitu. Kowe petentang-petentang duwe mobil. Misale Innova, kowe ndelok kancamu ki njejel Alphard, duwe apa-apa ngono kan ora sida petentang-petentang. Jadi seperti itu. Ini perlunya kita melihat orang. Wa Al Hasan al Basri. Wa Al Hasan al Basri annahu qol inna fasadal qulubi an sittati asya. Satemene rusake ati iku sangka 6 swiji-wiji. Awaluha utawi kawitane sitah iku tudnibu nang lakoni dosa sapa sira kabeh biroja taubati lan ngarep-ngarep taubat. Wa ya'lamuna lan ngawuri sapa sira kabeh al ilma ing ilmu ning walayak maluna wala ya wa ya'lamuna lan nglakoni niku yudnibu niku ning angge ya nggih ya yudnibuna gawe dosa sapa niku waulah mudnibun sapa wong atau kaum biroja toba wa ya'lamun lan ngawuri sapa wong ya kena kaum kena al ilma ing ilmu ning wala ya'malun lan ora ngamalna sapa kaum wa idza amilu lan idal malikane ngamal kaum la yukhlisuna mengko ora padha ikhlas sapa kaum. Wayak kuluna lan mangan sapa nas atau kaum rizqallah ning walayas kuruna lan ora syukur nas kaum. Wa mayardona lan ora ridho sapa kaum atau nas bikismati laik lan pembagiane Allah. Wa yudfinuna lan padha mendem sapa nas mautahum ing pira-pira matine nas ing pira-pira wong matine nas ning walayak tabiruna lan ora padha ngalap pelajaran sapa nas atau kaum. Tingeten niki dawuh Imam Hasan Basri, tokoh wali. Panjenenganipun ngendikaaken rusake ati niku merga sangka 6 perkara. Pertama, wong-wong iku do nglakoni dosa nanging ngarep-ngarep tobat. Dia hanya berharap bisa tobat. Aku saiki dosa kok tak sesuk tak tobat gampang, pokoke sesuk aku arep tobat. Niku sing mari dadi rusak ati ngoten niku. Ada harapan mengharapkan besok tobat niku rusak ati. Dadine terus dhewekne berani melakukan dosa dengan pikiran besok saya akan tobat. Sabda Allah, tobat mesti akan ditampa. Aku sing marake mbujuk. Nomor lorone orang-orang itu banyak punya ilmu. Ngaji mencari ilmu kesana kemari tapi tidak mengamalkan ilmunya iku ndadekke rusak ati. Nek ngamal ora ikhlas, kemudian orang-orang itu makan rezekinya Allah tapi ora gelem syukur. Wa mayardawna bikismatillah dan tidak ridho dengan pembagian Allah niku ndadekke atine rusak. Wa yudfinuna mautahum wala yaktabirun, sering mendem wong mati, ngedusi wong mati, ngafani wong mati, nggotong wong mati ning ora mikir, ora iso ngambil pelajaran maring kematian itu sendiri. Malah pikirannya dianggap sing mati ya kowe tok, aku ora bakalan mati. Sing didusi kaya ngene iki ya kowe tok. Dek ora kelingan nek somben iki ya didusi kaya ngono kuwi. Dek ya diulesi kaya ngono kuwi. Dipendem kaya ngono kuwi. Nah niku. Dadi kita sering gula wentah wong mati tapi ora iso ngambil pelajaran iku ndadekke atose ati. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah as-salisata asrata qala dawu sapa Hasan Basri aidon halimale man utawa wong sapa iku aroda ngarepake sapa man ad-dunya wahtaro halan milih sapa man ing donya alal akhirat ing atase ngalake ngatasi akhirat aqaba mongko bakal nyiksa ing man sapa Allah bisiti ukubatin kelan 6 pira-pira siksa. Salah satu nutai 3 iku fid dunya wa salah satu sing 3 mana iku fil akhirah. Amas salah suana pun utai telu alati yakang utai lati salas iku fit dunya iku fa'amalun mongko angen-angen laisa kang ora ana iku lau gede amal apa muntahan katok. Nomor lorone wakhirsun lan drembot semen ba seneng banget golibun kang lindih laisa kang ora ana iku lau tetep gede khirsun apa kana atun rima. Apa kona atun rimo. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng wa ukhidalan den alap minhu saking man apa khalawatul ibadati manise ibadah. Wassalah satu amas salah sulan anapun utai telu allati yakang utai salas fil akhirah iku fawa mongko utai salas iku fahaulu yaumil kiamati mongko pekewe dina kiamat medhenane dina kiamat wal hisabus syadid lan hisab kang berat wal hasratut tawilah lan nelongso kang berkepanjangan kang suwe. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah saking Hasan Basri malih sapa wong sing ngarepake donya lan milih donya akhirate dikalahno dipentingno donyane wong kuwi mau bakal disiksa dening Gusti Allah kelawan 6 siksa sing telu mesiksa telu manggone ning donya sing siksa telu manggone ning akhirat. Dadi wong milih donya ngerekake nglirwakake akhirate bakal disiksa 6 perkara sing telu ning donya sing telu ning akhirat. Telu sing ning donya iku apa rupane wangen-angen sing ora ana pol-polene pikiran iku angen-angen terus dadi kaya ne gak tau istirahat ngerancang iki gak barbar. Sebab dia memang mementingkan dunia. Iku sekso loh nong, kok pikir-pikir niku sekso. Kapan dia akan tenang? Kapan orang itu akan tenang? Kapan orang itu akan istirahat? Kalau pikirannya itu ndak terus dibuat untuk berpikir ngangen-ngangen sing sampai ngelewati dari batas kemampuan dan batas usia. Nomor loro opo? Dia akan selalu semangat tanpa terbatas. Sama sekali tidak punya rasa qanaah. Wong kono andi rasa nrimo ya atine gelisah terus sedih terus. Itu siksa. Siksa ning donya. Tapi wonge ora sadar nek dhek iku kenang siksa. Nomor telune dhek tidak akan merasakan enaknya ibadah. Enake ibadah iki piye? Kaya-kaya nek ibadah iki dadi beban kene. Dadi bukan merupakan satu yang enak kita rasakan tapi malah membebani. Iku sing telu ning donya. Ya. Jadi pikirane gak tau mandek, mikir terus. Semangat iki ora terbatas, serta tidak punya rasa qanaah. Kayak iki pengen iki. Nomor telune tidak akan merasakan manisnya beribadah. Ini ku telu sing ning donya, telu sing ning akhirat. Dia akan ketemu dengan hari kiamat yang akan menakutkan. Nomor 2, dia akan dihisab dengan hisab yang sangat memberatkan. Nomor 3, dia akan merasa rugi yang berkepanjangan, rugi terus. Itu di akhirat. Ya sekalipun dia sembayang, ya dirasakan orang sembayang itu malah suranom bicara malah langsung. Ini orang yang baik, orang mukmin, tapi akhiratnya ditinggal itu akan seperti itu. Wal maqalatu rabi'ata asrataiku qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. La rohata gak ora ana ngaso iku mujud. Lil hasudi kete wong kang akeh dengkine. Wala muru atalan ora ana harga diri ku mujud lil kadzubi kete wong kang akeh goroe wala khilatalan ora ana reka daya iku mujud lil bakhili kedhi wong kang banget medite, la wafaa ora ana nuhoni ku maujud lil muluki kedhi pira-pira raja, wala sudadalan ora ana dadi gusti, ora ana dadi pimpinan iku maujud li sayyi'il khuluqi kedhi wong kang ala pakertine, wala rodalan orano kang bisa nolak iku maujud li qadha ilahi maring qadhae Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah saking Mbah Ahnaf dirasakno bener pora dawuh Mbah Ahnaf, la rohatalil hasud. Wong sing atine hasud niku ora bakalan iso istirahat. Nauzubillah, ya Allah, muga-muga dibersihke manah kita saking rasa hasud. Kepengin ilang nikmate kancane. Dadi ana kancane entuk nikmat ki atine lara, ora melu syukur tapi malah gregeten. Pamane dipanas-panasi karo bojone, "Pakne, Pak, podo-podo nyambut gawe ini rabiku karo rabine tanggamu kaya bareng, sing kae iso tuku mobil kowe durung iso apa-apa." Wah, pemane panas-panasi ndadi niku ora bakalan penak. Iku maine sing diserang pikiran. Kowe janji ana wong entuk nikmat kok serik, ora bakalan tenang uripmu. Mula ya diilangno hasud, diganti karo nrimo. Apa yang diberikan pada kita, diberikan kepada teman kita, tetangga kita, itu sudah diatur oleh Allah. Itu Allah yang membagikan. Jadi kalau kita tidak senang ada teman kita diberi lebih banyak, sama kita tidak senang cara membagi Allah. Di sini bahayanya. Nek ora kowe arep ngilangi hasud, belajar piye ora hasud ya. Tak kandhani. Engko insyaallah iso kowe. Bolak-balik tapi. Kowe mangkat mancing bareng wong loro telu. Mancing. Kancamu entuk terus kowe ora entuk. Lara atimu. Iku kangge latihan ngilangi rasa hasud. Begitu kowe ora entuk, kancamu entuk. Ya Gusti Allah bagi, carane bagi ngene kowe dikeki aku ora dikeki. Ya, itu ada hikmahnya. Saya nggak ngerti kenapa. Apa mana sing entuk ki mbek ngenyak sisan. Wah, sesuai dengan amalnya. Wah, juwengkel karuan. Terus let's we posonge kancane niku ambrol tiba suwek ilang kabeh iwake. Saman senenge ra karuan. Nikmate kancane ilang wis senenge ra karuan. Niku aja di anu nang. Aja dingu perasaan hasud niku nang. Ya Allah, ora penak tenan ning ati. Saman gak iso merah ya alhamdulillah kancaku iso ngono. Wala muru'atalil kadzub. Orang yang sering bohong itu ndak ada harga diri. Mungkin sekali dua kali kamu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah berkali-kali sudah habis harga dirimu. Padahal menungso iku ya termasuk ya harga diri, nek ora harga diri padha karo wedhus. Wala khilatalil bakhil. Ora ana rekadaya kanggo wong sing bakhil. Wong bakhil iki kok rutek-utek kaya piye wis ora ana. Wala khilata ana sing manane ora ana kekasih, ora ana kanca, ora ana rekadaya niku nganggene khok ya. Nek angge khok niku ora ana kanca kanggone wong sing bakhil. Sapa wong sing gelem ngancani wong sing bakhil? Pakanane wong sing bakhil dadi penyakit. Kowe dajakke karo wong bakhil, terus kok pangan sesuk diungkit-ungkit to dadi penyakit to ning wetengmu kiraan. Jadi enggak ada teman, orang bakhil itu enggak ada teman. Atau orang bakhil itu sulit untuk dikelah apabila itu sudah merupakan watak. Nauzubillah, jauhkan dari penyakit bakhil. Wala wafa alil muluk. Ya iki kudu kok ngerteni. tiap pemerintah itu tidak akan bisa menuruti, mengikuti janjinya. Wes, itu sudah merupakan satu keniscayaan. Mula joko poyo inemen-nemen. Tak sejahterano Semarang. Karena aku jadi rope tak tambah aneh. Begitu jadi orang bakalan iso deh. Sebab kepentingannya wong akeh, werna-werna. Mulai iku dimaklumi, melaksanakan sedikit saja janjinya. Asal jangan ngeriwi bandane rakyat nu munafik. Wala sudada lisayil khuluq, wong sing ala pekertine ora bakal iso dadi pimpinan, ora bakal bisa dadi pimpinan. Wong sing ala pekertine ora bisa dadi pimpinan. Mungkin sekali dua kali masih tidak percaya. Begitu berkali-kali kelihatan nek akhlakmu iki ala, ndak ada orang mau milih. Tidak ada orang mau dipimpin. Innal khuluqas sayyi' yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Pekerti yang tidak baik itu bisa merusak amal sebagaimana cokak itu bisa merusak madu. Yang keenam, wala radda li qada'illah. Tidak ada yang bisa menolak terhadap qada'nya Allah. Kalau qada'nya Allah itu sudah datang, semua angkat tangan. Kamu atasi dengan apa saja. Yang sakit diatasi dengan obat, dengan dokter, ndak bisa. Mulane wis ana wong ketekanan kodhe pangeran ki ora usah diungkit-ungkit, sing maune ora usah diungkit-ungkit. Ya senajan ketoke kaya ning ngono. Iki wong wis lara kaya ngene kok ora diredokne rumah sakit. Nang kok nek Pak laweh parah lho engko larane. Nan ora digone rumah sakit, rek 5 dina mati. Ora kena kowe muni ngene. Lah iya ta, ora kok gone rumah sakit, mati ta tak kandhani ora nggo kowe. Ora iso. Ngono kuwi ora iso. Kok gone rumah sakit tetep mati. Wong pancen wektu mati iki wis ajal wis ditentokke dening Allah. Nggur teorine ngono bae lah ketok saka njabane. Jadi kalau qada Allah datang, tidak akan ada yang bisa menolak. Wal maqalatul khamisata asara iku su'ila sapa ba'dul hukama. Hal ya'rifu ana ta ngawruhi sapa abdu kawula. Idza taba indal nalikane tobat sapa abad weruh anna taubata wa ing sak temene taubate abad iku kubilat ditampa apa tobat amruddat utawa ditolak apa taubat. Kala ngucap ba'dul hukama, la ahkumu orang hukumi sapa ingsun dalika mengkono-mengkono kubilat ruddat, walakin lidzalika lan tetapi iku tetep kudu kabulu taubah, lan tetapi krana iku tetep kudu kabulu taubah, iku tetep kudu kabulu taubah alamatun te propro alamat kang 6. Ayyara ya yen to ningali sapa taib. Taib wong sing tobat abet mawon won abet menenten nginggil nika. Nafsu ing awak dhewe taib ghaira maksumatin. Ing ora den reksa minal maksiat. Saking maksiat wa tsaniatu ta kang pimpindo iku yaro ningali sapa abet fi qalbihi ing dalem atine abet ningali al-faroha ing bungah ghaiban kang aduh kang ora ana. Wal khuznalan susah sahidan kang hadir. Wasali satu iku yukor ribu yakrubu wae yakrubu ngeduh. Marek sapa abad ahlal khairi ing ahline kebagusan. Wa yuba itulan ngeduh sapa abad ahlas syari ing ahline Allah. Wa rabi'ah utawi iku yaro ningali sapa abad alqalila ing perkara kang kidik. Minad dunya ditingali kathiron ingkang akeh. Lajeng terus wa yarola ningali sapa abet al kathira ing perkara kang akeh min amal akhirah ditingali qalilan ingkang kidik. Wal khamisau tangem limo iku yarola ningali sapa abet qalbawe ing atine abet mustahilan hale ketungkul bima klan barang dumina kang wis ditanggung apa maminallahi taala farigon engkang kosong yara farigon engkang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Amma saking barang domina kang wis nanggung ing masapa Allah Gusti Allah mindu sangka abet. Domina kang wis nanggung sapa Allah taala mindu sangka abet bihi kelawan maminar rizkin. Nggih, terus amal domina kang wis nanggung sapa Allah taala ing ma mindu sangka abet oton domina kang wis nanggung sapa Allah mindu saking mangke boten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah 15 ba'dul hukama ditakoni nalikane ana wong tobat apa iso dingerteni nek tobaté iki ditampa atau tobaté iki ditolak? Apa piye carane ngerteni nek tobaté wong sing tobat iku ditampa utawa tobaté iku ditolak? Dawe ba'dul hukama nalika ditakoni ngono ora iso jawab. La ahkumu fi dzalik. Aku ora iso menentukan. Ora iso menentukan, cuman wae ana alamate. Ana alamat nek tobat iku ditampa, ana alamat nek tobat iku ditolak. Alamat sing pertama, wong sing tobat ki rumangsa nek awake dhewe iku ora iso direksa saka maksiat. Selalu saja kemungkinan nglakoni maksiat. Nah, sebab ngeten niki akibate. Orang itu kalau kadang-kadang tobat itu pede. Tampak sekali dia seolah-olah membenci betul dengan maksiat yang pernah dilakukan dan maksiat-maksiat yang lain. Ini tidak boleh. Justru orang itu harus tetap khawatir pada suatu ketika saya itu bisa juga jatuh di dalam melakukan maksiat karena dorongan nafsu. Jadi orang kok terus muncul rasa ujub, percaya diri yang negatif. Sebab wong ku gak iso nang. Kue kok muni sing maksum minal maksiat itu hanya para nabi. Kita ndak bisa. Satu ketika kita akan jatuh di situ. Nah, yang penting kita segera tobat, segera sadar. Yang kedua, orang itu melihat adanya kebungahan sing lagi gaib dan susah yang sudah hadir. Jadi bunga itu durung tentu aduh gone, tapi sing jelas susah itu sudah ada sekarang ini. Artinya piye nak? Kamu sekarang susah, diterima tobat saya, diampuni atau ndak, dan pikiranmu sesuatu akan dapat nikmat dari Allah di surga itu jauhkan dulu, hilangkan dulu, hadirkan rasa susah dulu karena kamu maksiat pada Allah. Sing loro, wong iku begitu taubat golek kanca sing apik-apik, ngeduh sangka Allah, sangka kanca sing Allah karena khawatir kalau mengulangi maksiat lagi karena dengan teman yang buruk itu tadi, teman yang akhlaknya buruk. Ya, anil mar'ilatas al wasal angkarinihi fa innal qarina bil muqarani yaktadi. Ngarep nika menenten wingi wis entas tak waca anune. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'arradi atau fatarda mawon fatarda ma'arradi. Kalau kamu berada di kalangan kaum, maka pilihlah sebagai sahabat orang-orang yang baik yang menjadi pilihan. Jangan kamu temani orang yang rendah akhlaknya, maka kamu akan ikut rendah. Jadi tandane wong nek tobat ditampa iku kancane ngaleh. Maune kancane kae genti kancane iki. Maune gaweane iku ning pinggir dalan ambek nyekeli botol-botol minuman keras cekakaan cewek-cewek saiki diganti kancane karo cah pondok-pondok sing melas-melas kuwi sing do ngeleh-ngeleh kuwi sing rokok siji diudut wong 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang itu akan melihat dunia ini sedikit walaupun itu akeh. Wa yarul qalila minad dunya katsiran, melihat dunia yang sedikit dianggap akeh. Artinya dianggap akeh itu sudah cukup. Sudah cukup. Jangan merasa bahwa kita ini kurang. Orang yang tobat itu hatinya akan berubah menjadi begini. Saya cukup dengan harta yang sekian. Saya cukup dengan uang yang sekian. Yarol qalil minad dunya katsir, melihat yang sedikit dari dunia itu istirahat akeh. Tapi sebaliknya nenek melihat akhirat sing akeh, iki anggapane ijek sithik sehingga masih merasa kurang. Maneh sing nomor 5ne atine iki wis ora ketungkul, ya raqal mustani madhamina minallahi taala farighun amma dhamina minhu. Ngene. Atine iki ndelok barang-barang sing wis ditanggung karo Gusti Allah iki wis dhewe wis ora pusing-pusing. Jadi yang sudah dijanjikan oleh Allah, misalnya masalah rezeki itu Gusti Allah menjanjikan semua akan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia ndak pusing lagi. Itu tandane. Jadi pikirannya je wis ora mikir meneh masalah dunia, wis ora susah meneh karo perkara dunia. Iki tandane nek tobat ditampa. Sing 6, orang itu bisa menjaga lesannya. Wong kuwi bisa njaga lesane dan pikirannya terus berpikir daimul fikrah. Khafidul lisan yakunu khafidul lisan daimal fikrah. Lesane bisa dijaga karena ada kemarin makalah wong ki nek wedi karo Gusti Allah mesti lesane terjaga dengan baik, ora diumbar sak karepe dhewe. Iki enten hadis malih, inna aktsaron nasi dzunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalaman fima la ya'ni. Akeh-akeh wong sing luwih akeh dosane besok dino kiamat ki wong sing akeh omonge tanpa ada faedahnya. Ada hadis ahabbul a'mal ilallah hifdzul lisan, amal yang paling dicintai oleh Allah jaga lisan. Kemudian langgeng pikirane. Lesane ora kakean ngomong tapi pikirane akeh mikire. Mikir fi azamatillah, kebesaran-kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kekuasaan Allah lewat ayat-ayat yang ada di kanan kirinya itu. Enten hadis uki at-tafakkur fi 'azamatillah wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun min qiyamil lailah. Mikir keagungan Allah, mikir swarga nerakane Allah sediluk bae sak jam lah. Iku lebih bagus daripada kita bangun semalaman sholat, melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir lazimal hummi wan nadamah. Niku terusane niku lazimal hummi kang tetep prihatine lan getune alama fa'ala minal ma'asi, apa yang dilakukan dari maksiat-maksiat yang lalu. Wingi ana dikandhake alamate wong bejo iku kapan tansah ngilingi dosa-dosa sing wis dilakoni. Dosa-dosa sing wis dilakoni dieling-eling sehingga membuat dia selalu getun, selalu takut. Nah, dengan ketakutannya itu akhirnya dia terus akan tobat mendekat kepada Allah. Tapi nek wedi mung trimo wedi meneng bae menggigil kaya cah cilik ya percuma. Wal maqalatus sadisata asrata qala Yahya bin Mu'adz min a'zamil ightirari, iku tetep saking luwih agung-agungi kebujuk indi ing dalam munggoe ingsun at-tamadi utahe ndlurung fi dzunub ala rajail afing atase ngarepake pangapura min ghairi nadamatin saking tanpa gedun wa tawakkuul qurbilan ngarep-ngarep wa tawaktuul kurbi lan ngarep-ngarep keparek maring misana minallah, ngarep-ngarep keparek minallahi ta'ala ning bighairi ta'atin lawan tanpa taat, wantidharu zar'il jannati lan ngenti-ngenti tanduran swarga ning bibadrin nari lan wiji neraka, wa talabu daril muti'ina lan murih disane pira-pira kang taat bil ma'asi lan pira-pira maksiat, wantidharul jazailan ngenti-ngenti piwales bighairi amalin, watamani lan angen-angen Allah azza wa jalla ma'al ifrati sarta ning lewati wates. Qala syair yarjun najata wala yasluku masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-16 dari Yahya bin Mu'adz. Termasuk gede-gedene kebujuk munggo aku. Iku nomor siji ndelurung nglakoni dosa ning masih tetap ada harapan di ngapura karo Gusti Allah. Niku kebujuk. Kebujuk karo asma ne Gusti Allah, innallaha afuun ghafurun dzurrahmatil wasi'ah. Wong sing dipikir kuwi tok ya niku akhire wong ku dadi sakarepe dhewe, pikirane Gusti Allah mau ngapura. Bahkan aku wingi ana cah pondok iki do debat-debat iki, ana kata-kata sing awit saiki iki jek mandes ning atiku. Ana bocah ngene iki padu karo kancane, la nek awake dhewe ora dosa ya percuma to duwe Gusti Allah sing maha ngapura. Ngopo duwe Gusti Allah maha ngapura kok awake dhewe ora gelem dosa? Anane awake dhewe duwe Gusti Allah sing maha ngapura iki, sing maha ngapura iki awake dhewe kon dosa ora apa-apa, wong Gusti Allah maha ngapura. Nek ora dosa ora iso memanfaatkan Asmaul Husna Al-Ghafur Al-Ghaffar ora iso. Nek kan jenengane kebujuk to niku jenengane. Tanpa getun. Nomor loro wa tawakkul qurbi minallah taala bighairi taatin. Ngarep-ngarep iso cedak karo Gusti Allah. Ngarep-ngarep ben iso dadi wali, tapi taate ora ana belas. Niku kebujuk sama. Wanti dzaruzal iljannah bi badrin nar, nganti-nganti somben iso ngundhu ning swarga, tapi wiji sing ditanam ki lah wiji neraka malah maksiat. Wa talabu daril muttiin bil maasi. Golek swargane wong sing do taat tapi goleke niku ngangge maksiat, mukhalafati amrillah. Wanti dzarul jaza bi ghairi amalin, ngarep-ngarep entuk walesan tapi ora ana amale, untuk balesan sangka Gusti Allah sing apik-apik. Ngamalmu ki ndi kok njaluk balesan? Nomor 6 ngarep-ngarep Gusti Allah, ngarep-ngarep pengapurane Gusti Allah, tapi dhek iku nglewati wates. Nglewati wates nggone tumindak. Nah niki percuma semuanya. Seperti orang yang mencari selamat tapi tidak lewat jalannya. Ingat bahwa perahu itu tidak akan berjalan di atas tempat yang kering. Jadi misalnya ngenteni piwales ke orang nganggo amal, padha karo njaluk selamat tapi ora ning dalane selamat. Ngarep-ngarep ganjarane Gusti Allah tapi kok ora nganggo amal, padha karo niku wau golek selamat tapi ora lewat dalane selamat. Ora bakalan mungkin. Dalane selamat itu kudu ngamal. Seperti perahu, kalau kamu akan naik perahu, perahunya bisa berjalan harus di air. Kalau tidak di air tidak akan bisa. Wal maqalatu sabi'ata asrataiku ala Ahnaf bin Qais. Khina su'ila ing dalem mangsane ditakoni sapa Ahnaf, ma khairu ma yu'tal abdu maute apa iku khairu ma luwih bagus-bagus barang yukta kang diwehi ing maaf sapa abdu kawula. Aklun ghariziyun. Kala dawuh sapa Ahnaf aklun ghariziyun, utawi khair iku akal sing bangsa tabiat. Kila fa ilam yakun mongko lamun ora tinemu apa aklun gharizi, qala Ahnaf adabun sholih, utawi khair iku tata krama kang bagus. Kila fa ilam yakun mongko lamun ora ana apa adab sholih, qala Ahnaf sahibun muafikun, utai khair iku kanca kang nulungi. Kila fa ilam yakun mongko lamun ora ana sapa sahib muafik, qala tulus sumte Ahnaf qalbun murabitun, utawi khair iku ati kang sabar. Murabit niku sabar ala adhiyatil khalqi, ngatasi luwih nglarake makhluk. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana tinemu apa qalbun murabit, kala ngucap sapa Ahnaf tulus sumti utai khair iku suwene meneng. Kila fa ilam yakun mongko rati lamun ora tinemu, tinemu mawon yakun makna tinemu kangge tam kabeh apa napa menika tulus sumti kala mautun hadirun, utai khair iku mati kang hadir. Ini makalah yang ke-17 Imam Ahnaf bin Qais. Ketika ditanya apa sing paling apike peparinge Gusti Allah nang ngene kawula, atau barang sing paling apik sing dikekke ning kawula iki apa, dijawab karo Ahnaf bin Qais, akal, watek sing cerdas, watek sing resik, sing cerdas niku apike wong niku kena nggo modal niku wis. Kowe sampean ora duwe dhuwit dikekke akal sing bersih cerdas niku wis sugih sampean nusan. Nek kuwi ora ana apa fa ilam yakun mongko lamun ora tinemu apa aklun gharizi. Nek ora akal napa Mbah Ahnaf, dijawab adabun sholih. Api-api sing dikekke Gusti Allah nang kawula niku tata krama sing apik. Tata krama sing bagus. Ya kuwi tata krama sing iso kanggo njaga barang-barang sing luput, iso nganggo jaga barang-barang sing saru. Niku adab sing soleh. Nek niku mboten diparingi niku, terus sing nomor 3 napa kira-kira sing paling sae? Fa ilam yakun qol sahibun muafikun, teman yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan petunjuk, niku sing api. Kowe arep ora ndek akal, bodho pisan, tata kramamu yo ora ngerti, tapi nek kowe duwe kanca sing gelem ngandani kowe, gelem nuntun kowe, kowe nggugu niku wis untung banget niku. Apik. Terus nek ora ana kanca sing sae niku pripun? Qalbun murabit, ati sing nampa nek digawe lara menengan ora sambales. Ditampa panane wis meneng wae methuthuk wis rumangsa, ora cerdas rumangsa ngene wis diakoni meneng baik. Dadi ati sing sabar adiatul khalqi itu pemberian yang bagus. Nek kuwi mboten nenten pripun mboten diparingke. Ya sing apik maneh tulis meneng bae wis meneng tengok-tengok. Pun nek tengok-tengok nggih mboten dipun paringke, mboten nenten tengok-tengok piye mati wae. Paling apik mati. Mautun hadirun. Jadi orang itu kalau minimal kena ora iso meneng atine loronan, lajeng terus koncone olok, ora ditata krama, nek wis ora iso ngono mendingan mati wae, mautun hadir. Sebab matine iki luwih apik timbang sangka uripe. Mati iki luwih apik timbang sangka uripe ana. Mula nek njaluk umur panjang iku aja mung mandeg umur panjang bae. Pikirane kudu diterusno yun umur panjang kangge nambahi taat atau kanggo nyuwun ngapura. Nek umur panjang kanggo maksiat niku sing apik mautun hadir, mati baik. Mati lebih baik daripada hidup. Mula ana uga carane awake dhewe nyuwun karo Gusti Allah, ingkanatil hayatu khairan li nggih fa'ahyini wa in kanatil mamatu wa in kanatil hayatu syarran li ya fa'amitni. Monggo dadi awake dhewe iki wis tuwa-tuwa, muga-muga dikai panjang umur karo Gusti Allah. Tapi panjang umure sing kanggo taat, sing kanggo njaluk ngapura dhateng Gusti Allah. Muga-muga panjang umur, menangi poso meneh sumben yo. Terus menangi poso terus. Tapi yo ora bakalan iso napa nika nglawan ketentuane Gusti Allah. Tapi setidak-tidaknya ndonga niku merupakan ibadah, karena menunjukkan bahwa kita ini kere di hadapan Allah, maka kita minta kepada Allah. Mula enten nika tata kramane ndonga sampean aja mikir sing kok jaluk. Aja mikir sing kok jaluk. Sebab sing kok jaluk niku ora kok jaluk pasti dikekke, nek pancen biyen ning zaman azali wis dijatah. Lah terus pripun carane ndonga niku? Mung nuduhke nek aku iki kawula sing fakir ora ndek apa-apa njaluk karo Gusti Allah. Dadi mengakui sifat ubudiyahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Allahumma ya Allah taqabbal minna siyamana wa tarawihana wa ta'limana wa ta'allumana fi hadzal syahr. Panjenengan tampi Gusti siam kula, tarawih kula, ngaji kula, sedaya amal kula wonten wulan ingkang mulya menika, lan mugi-mugi wulan Ramadan dadosna sebabe keparingan rahmat maghfirah, dadosna sebabe dimerdekake saking neraka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.